Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okay, salam sejahtera dan selamat malam. Bersua kembali kita di alam maya ini hanya untuk satu tujuan, iaitu menuntut ilmu secara percuma di dalam talian. Kita bersyukur kita kepada Tuhan kerana dengan izinnya dapat kita bersua lagi pada malam ini di dalam kelas tuition secara dalam talian anjuran Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Selamat datang kami ucapkan kepada semua murid yang sudi bersama dengan kami pada hari ini. Juga diucapkan terima kasih yang tidak terhingga daripada cikgu dan semua ahli panitia Bahasa Melayu atas kesudian ibu bapa dan murid-murid menjayakan tuition percuma anjuran Akademi YouTuber Guru Malaysia ini. Bermula percuma, selamanya percuma. Baiklah, bagi memberkati sesi pembelajaran kita pada hari ini, apa kata mari kita sama-sama memulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Bagi murid dan penonton bukan Muslim, bolehlah membaca doa mengikut cara masing-masing. Al-Fatihah. Baiklah, syabas kepada murid-murid yang telah hadir dalam kelas kita pada malam ini kerana sanggup mengorbankan masa rehat anda untuk bersama-sama menuntut ilmu bersama dengan guru-guru di Akademi YouTuber secara percuma ini. Tahniah dan terima kasih. Murid-murid yang cikgu kasihi, untuk pengetahuan kamu, bersama dengan kita pada malam ini ialah Cikgu Nur Nadia yang bertugas di SKAU Keramat yang menjadi presenter kita pada hari ini. Cikgu Irni pula dari SK Hulu Bernam, Hulu Selangor yang menjadi control host. Cikgu Zainita binti Husain dari SK Konven Kajang selaku pemerhati dan cikgu sendiri ialah cikgu Laura Leoni dari SC KC Ciwan Wilayah Persekutuan Labuan selaku moderator pada hari ini. Sebagai moderator pada hari ini, cikgu akan bersama-sama anda sehingga hujung siaran. Sama-sama kita doakan semoga kelas kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Baiklah. Sebelum kelas bermula, ingin cikgu ingatkan kepada semua beberapa perkara penting mengenai peraturan dan panduan sepanjang kelas berlangsung. Cikgu ingin mengingatkan kepada kamu semua agar mendengar dengan teliti dan memberi tempuan semasa cikgu dia sedang mengajar. Catatkan nota-nota penting yang disampaikan oleh Cikgu Dia nanti supaya anda boleh membuat ulang kaji pada masa lapang. Anda juga digalakkan bertanya soalan melalui ruangan sembang, menulis komen-komen yang positif menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Anda juga digalakkan bertanya soalan, maaf, Cikgu tersasun. Selain itu, anda juga digalakkan memberi jawapan segera kepada soalan-soalan yang dikemukakan oleh Cikgu Dia melalui ruangan sembang tersebut. Sekiranya kamu ingin naik ke konti di pertengahan siaran nanti, pastikan mikrofon dan kamera kamu diaktifkan. Apabila kamu telah bersedia, barulah Cikgu Irni akan menaikkan kamu bersama dengan cikgu-cikgu di sini nanti. Akhir sekali, ini tentang link sijil. Link sijil akan diberikan pada akhir siaran. Kamu hanya ada masa sampai jam berapa tuh, cikgu? 30 menit kah? Sampai pukul 12:30 malam. Untuk siburan tu sudah dilanjutkan temponya. Pastikan kamu memasukkan kod, tulis nama dan email dengan betul agar tidak timbul sebarang masalah. Kamu boleh menggunakan email ididik, email MOE, email my guru, email Jawi, dan
dan email-email yang telah dibenarkan. Okey? Tetapi kamu kamu yang menggunakan email IDIDIK akan mendapat lebih banyak keistimewaan di Akademi YouTuber. Jadi terus daftar akun IDIDIK melalui pautan yang akan dipaparkan nanti. Okey, kamu boleh dapatkan di ruangan sembang. Yang menariknya dalam kelas anjuran Akademi YouTuber kini, sesiapa yang menyertai kelas akan memperoleh sijil dan diberikan 3 mata kredit. Jumlah mata kredit terkumpul boleh ditukarkan dengan hadiah seperti yang diiklankan di website Ayu. Kamu boleh semak rekod kredit kamu melalui pautan link rekod kredit yang dipaparkan kemudian. Sehingga kini, jumlah keseluruhan hadiah telah melebihi RM10,000. Jadi apa tunggu lagi? Kumpulkan mata kredit sebanyak mungkin. Anda boleh lihat pautan katalog hadiah yang dikongsikan nanti supaya kamu lebih bersemangat untuk mengumpulkan mata kredit tersebut. Selepas cukup jumlah, dikehendaki tebuslah dengan hadiah yang Anda idamkan. Oke, pastikan niat kamu untuk mengumpul kredit tersebut bersama-sama dengan niat untuk menuntut ilmu. Kamu akan dapat kedua-dua perkara itu, ilmu dapat, hadiah pun dapat. Oke, jadi kamu perlu kekal setia bersama kelas-kelas yang dijalankan oleh guru-guru panitia bahasa Melayu dan kelas-kelas anjuran Akademi YouTuber supaya kamu dapat mengumpul mata kredit dengan lebih pantas. Oke. Jangan lupa juga, Akademi YouTuber juga telah memperkenalkan apps yang dapat memudahkan anda semua belajar bersama guru-guru Ayu walau dimanapun anda berada, di hujung jari sahaja. Oke, Akademi YouTuber apps menyajikan lebih 20,000 video PDPC untuk kegunaan guru, pelajar dan ibu bapa seluruh negara. Video-video diterbitkan sendiri oleh Akademi YouTuber yang terdiri daripada guru-guru bertauliah yang masih mengajar di sekolah maupun yang telah bersara. Video-video terbitan YouTuber ini mematuhi DSKP yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dikemas kini dari semasa ke semasa dan sesuai digunakan oleh semua pelajar di seluruh Malaysia. Anda boleh muat turun apps ini di pautan Android telefon anda sekarang. Cikgu Irni selaku controller akan kongsikan pautan link untuk anda muat turun aplikasinya. Baiklah. Cikgu kongsikan kod pertama. Kod pertama dululah. Okey. Celita yang panjang. Jadi sekarang cikgu akan berikan kod pertama untuk kelas pada malam ini. Sila catatkan nombornya. Jangan catat di ruangan sembang, tetapi catat pada buku catatan kamu ya, yaitu nombor E1. E1. Okey, kita teruskan. Guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang cikgu kasihi, untuk tidak melengahkan masa, cikgu persilakan Cikgu Dia untuk meneruskan perkongsian ilmu beliau pada malam ini. Dipersilakan Cikgu Dia. Okey, terima kasih Cikgu Laura. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Zainita dan juga Cikgu Ini yang sudi menemani saya di konti pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada murid-murid dan guru-guru yang sudi hadir bersama kita pada malam ini. Baiklah, tajuk kita pada hari ini, senang je rupanya. Apa sebenarnya yang akan kita buat pada malam ini? Okey, baiklah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada murid-murid saya yang sudi hadir. Saya nak tanya, pada pendapat kamu lah, bahasa Melayu ni sebenarnya mudah atau susah? Boleh tak kamu tulis di ruang komen siapa yang rasa bahasa Melayu ni mudah, siapa yang rasa bahasa Melayu ni susah? Okey, jadi pada malam ni sebenarnya apa yang kita nak buat? Kita akan berbincang cara-cara, kita akan berbincang tentang topik-topik pelajaran yang telah kita pelajari sepanjang tahun ni. Seperti yang kita tahu, sesi persekolahan kita hampir tamat seminggu lagi ya. Betul tak Cikgu Tanita? Betul. Lagi seminggu. Jadi kamu akan masuk ke tahun hadapan, kira sesi persekolahan tahun 2022, maknanya kamu akan naik kelas pada bulan 3. Jadi sebelum tamat persekolahan, kita akan ulang kaji balik tajuk-tajuk yang telah kita pelajari sepanjang tahun 2021 ini.
sekarang ni dah masuk tahun 2022 lah. Baiklah Cikgu Ernie, boleh tolong naikkan slide saya? Okey, ramai yang cakap dia cakap mudah sahaja ya bahasa Melayu ni. Baiklah, saya perkenalkan diri saya, yang masih mungkin ada yang masih belum perkenalkan belum mengenali diri saya. Nama saya Nur Nadia binti Indah Gunawan. Nama channel saya ialah Cikgu Dia, berpengalaman bertugas selama 10 tahun di Sekolah Kebangsaan AU Keramat Kuala Lumpur. Ini ialah barisan ahli panitia bahasa Melayu sekolah rendah yang tidak perlu diperkenalkan lagi ya. Sudah familiar. Okey. Banyak dah kenal dah. Ya, betul. Seterusnya mari kita pergi kepada straight kepada tajuk kita pada hari ini ialah bagaimana cara menjawab soalan pemahaman bahagian A. Okay, mungkin ada di antara kamu menyatakan bahawa soalan bahasa Melayu ni mudah sahaja. Sebenarnya memang mudah ya Cikgu Zainita kalau kita menyatakan. Okey, jadi cara menjawab pemahaman bahagian A sebelum kita pergi ke soalan, kita tengok dulu. Okay, yang pertama, apa yang kamu hendak atau perlu lakukan ialah kamu perlu baca arahan dan kehendak soalan dengan jelas. Punca kamu tidak dapat ataupun kamu salah sebenarnya kerana kamu kadang-kadang tak baca arahan. Ada setengah murid dia terus tengok soalan, lepas tu dia tanya balik, cikgu dia nak apa cikgu? Padahal dah ada dah arahan apa yang kamu perlu buat. Okay, kamu perlu baca dan fahami kehendak soalan dengan teliti. Gariskan kehendak soalan dan kata kunci, tanya diri kamu apa soalan nak. Tanya diri soalan nak apa sebenarnya ya. Okay, dan kamu sebenarnya boleh conteng kertas soalan tu walaupun sekarang tak ada peperiksaan secara umum. Tapi kita menjurus kepada menjawab soalan lah. Kamu boleh conteng sebenarnya kertas soalan tu kalau kamu diberi soalan. Okay, yang kedua, kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan bagi soalan. Ini kalau ada gambar, kamu kena kenal pasti. Gambar tu bukan saja-saja dia nak bagi. Mesti ada kaitan, petunjuk atau jawapan dari gambar tersebut. Okay, kena hati-hati dengan gambar tau. Gambar ni kadang mengelirukan. Sebab tu kena tengok betul-betul. Kena cam betul-betul. Seterusnya, kenal pasti kemungkinan jawapan, buang pengacau atau pilihan dan pilih jawapan yang tepat. Ini bagi soalan pemahaman yang memorate, bagi soalan A, B, C, D. Selalunya ada pengacau yang memang kita tahu jawapan tu salah. Jadi pangkas saja kat tepi tu. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Seterusnya yang keempat, baca petikan yang baik. Baca petikan dengan baik dan kerana biasanya jawapan boleh diperolehi daripada teks kecuali bagi soalan keempat. Selalunya soalan nombor satu, nombor dua mesti dia terus tanya straight kepada soalan. Betul tak Cikgu Zainita? Ya. Jawapannya ada dalam petikan. Soalan pertama, soalan kedua selalu mesti ada dalam petikan dan selalunya dekat baris atas. Selalunya lah ini beberapa tips sebab dia tak akan terus tanya dia ke bawah terus. Dia akan tanya daripada atas ke bawah. Okay. Kalau tak ada peringkat pertama, adalah peringkat kedua. Gitu. Okay, seterusnya perhatikan soalan betul-betul soalan sererti dan berlawanan. Ini maksudnya kalau nak menjawab soalan sererti atau berlawanan sebabnya selalunya murid-murid tahu. Dia kata contoh, pilih perkataan sererti bagi contohnya buang. Okay, dia tahu, dia baca tapi bila dia jawab tengok soalan tu jawapan dia akan keliru dan pilih jawapan yang salah. Jadi maksudnya kita perlu elakkanlah soalan daripada kesilapan-kesilapan begini ya. Soalan sererti dan soalan berlawanan ni, antonim dengan sinonim ni dah bermulanya soalan kebat. Sebab soalan tu tak ada dalam petikan. Jawapannya tak ada dalam petikan. Jawapan tu memerlukan jawapan murid tu. Dia kena pandai fahamkan betul-betul petikan. Itu bermula soalan kebat tu. Okey, seterusnya kuasai soalan berbentuk sintaksis. Sintaksis ni bermaksud ayat dan ingat teknik menjawabnya. Ini soalan pemahaman lah selalunya. Bahagian B ya. Bahagian B tu. Okey. Beberapa masalah kita pergi secara umum sebelum kita masuk pada soalan. Beberapa masalah kamu dah selalunya murid-murid yang cikgu jumpa, cikgu Zainita jumpa, cikgu Laura jumpa, cikgu ini jumpa berdasarkan pengalaman lah. Apa masalah-masalah kamu ni bila nak jawab soalan pemahaman? Yang pertama, murid tak faham kehendak soalan. Itu biasa. Ni memang. Ini saya memang tak faham ni. Dia baca tapi dia tak tahu apa soalan nak. Soalan nak apa ni? Lepas tu lah last dia hitam je. Hitam kan dia.
Yang kedua, murid tak baca petikan dengan teliti sebab dia nak cepat. Masa menjawab 1.5 jam tapi dia boleh siap dalam masa 1/2 jam. Kadang-kadang tak sampai 1/2 jam pun. 20 minit dia dah boleh jawab. 10 minit dia siap. Kata saya dah semak cikgu. Okay. Jadi kena tengok betul-betul. Tidur pun ada. Tak nak dah semak. Tidur. Okay. Yang ketiga, kesilapan dalam memilih jawapan yang tersurat. Ini isi yang tersurat lah, maksudnya yang tidak nampak. Lepas tu murid jawab dengan cepat, tersalah tanda jawapan. Ini orang kata kita panggil silly mistake lah dalam soalan. Kita dah tahu soalan tu tapi sebab salah tanda, kadang-kadang A, B, C ke pemahaman kita salah tanda kat kertas jawapan dengan kertas soalan. Murid tidak menyimak kembali soalan. Ini disebabkan sikap lah satunya. Okay, seterusnya murid tidak memahami atau menguasai sistem bahasa Melayu. Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan tata bahasa dan pemahaman teks. Serta murid tidak menguasai kosa kata bahasa Melayu. Kosa kata bahasa Melayu ni maksudnya dia tak faham perkataan tu. Jadi bila kamu sebenarnya dapat atasi benda-benda ni, sebenarnya senang sangat. Mudah sangat rupanya nak jawab ni sebenarnya. Okay, beberapa perkara yang perlu diberi perhatian ialah, pertama, bagi soalan yang menanyakan erti kata, lawan kata, maksud rangkai kata, maksud peribahasa, sila beri jawapan berdasarkan konteks ayat. Bukan yang kamu faham, pasti dalam ayat tu kena tengok situasi ayat tu kerana pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan. Okay, yang kedua, soalan yang bertanyakan pendapat anda biasanya berbentuk tersirat. Cari jawapan yang paling tepat dan logik untuk soalan bentuk ini. Yang ni selalu soalan kebat lah. Betul tak Cikgu Zainita? Betul. Dan bagi soalan yang menanyakan tema, isi penting dan tajuk, anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapan. Baiklah, ini adalah beberapa tips-tips dalam menjawab soalan agar kamu tahu yang sebenarnya soalan bahasa Melayu ni sangat mudah ya, kalau kamu tahu cara-cara dan teknik dia. Okay, jadi kita ulang kaji, masuk pada topik kita, kita terus ulang kaji soalan dalam bahasa Melayu. Okay, kita akan buat dalam 5 soalan, kamu jawab dalam ruangan jawapan sebelum sebelum kita pergi kepada naik ke konti ya. Okey, baiklah. Yang pertama, kawasan pelupusan sampah di kawasan itu sering lalat kerana baunya yang sangat busuk. Okey, ini adalah pilihan jawapan dia. Okey, jadi saya nak cuba murid-murid tulis di ruangan komen apa jawapan yang yang betul ya. Okey, kalau misalnya sebenarnya pertama sekali kita kena baca soalan betul-betul, kawasan pelupusan sampah. Kita kena faham kawasan pelupusan sampah tu adalah kawasan tempat buang sampah, pembuangan sampah lah yang dikumpulkan. Okey, di kawasan itu sering, okey, kita tengok gambar, dia ada gambar, gambar lalat tu datang kat dekat tong sampah tu, dekat kawasan sampah tu. Okey, kerana baunya yang sangat busuk. Jadi seterusnya kita kena tengok satu-satu pilihan jawapan yang betul. Dihinggapi. Okey, kena tahu apa maksud hinggap ni, macam mana hinggap. Okey, didatangi, datang. Kalau didatangi ni siapa sebenarnya didatangi? Okey, seterusnya dihurungi. Dihurungi tu macam mana? Okey, dan seterusnya diserangi. Kita tengoklah perkataan dia, hinggap, datang, hurung dan serang. Okay, ramai di antara rakan apa murid-murid menjawab B ya, Cikgu Zainita. Betul, Cikgu Lak. Datang. Datang. Siapa datang? Datangnya orang. Macam tetamu datang rumah kita. Ini tempat kawasan pelupusan sampah ni. Kita kena tengok konteks ayat tu. Bila didatangi memanglah datang, hinggap, hurung, serang. Dia hampir-hampir perkataan yang hampir sama maksud. Maksudnya dia pergi ke sesuatu kawasan. Tetapi konteks ayat tu, konteks ayat tu kalau hinggap macam mana? Kalau datang macam mana? Kalau datang selalu tetamu. Hurung, dihurung tu macam dikumun, di pemayan ni kan. Diserang tu, Tu kena bawa senapang, pistol nak serang kan? Okey. Jadi jawapan murid-murid kita antara A dengan B ya. Kita tengok mana satu sebenarnya. Okey. Okey, jadi jawapan yang sepatutnya ialah dihinggapi.
dihinggapi lalat ya. Sebab didatangi ni kira dia tetamu. Kalau dihuni tu maksudnya macam dia suka dia datang ke tempat orang busuk ni. Ya, yeah, betul. Sebab tu datang ke tempat tu kan. Ha, macam tu lah umpamanya. Okay, jadi dia datang tempat busuk ni. Jawapan yang tepat sebenarnya dihinggapi ya. Dihinggapi lalat. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada soalan kedua. Okey, nombor dua. Soalan senang je sebenarnya. Okey, nombor dua ada gambar. Kita kena tengok gambar tu. Okey, gambar ni ada orang tengah pakai naik motor, pakai topi kereta. Okey, sekarang kita baca soalan. Penunggang motosikal itu topi kereta untuk melindungi kepalanya daripada kecederaan. Okey, jawapan kita tengok satu persatu pilihan jawapan yang diberi. Okey, menggunakan memakai, menutup, menanggalkan. Okey, untuk kamu boleh membuang maksudnya pangkah pilihan-pilihan jawapan yang kamu rasa tak sesuai. Okey, contohnya menutup penunggang motosikal itu menutup topi kereta. Kan benda ni tak sesuai. Jadi kamu boleh pangkah siap-siap dekat tepi tu. Okey, seterusnya penunggang motosikal itu menanggalkan topi kereta untuk melindungi kepalanya. Jadi benda tak sesuai. Sebab kita tengok dia pakai. Okay, sekarang kita tengok antara A dengan B. Jawapan A dengan B menggunakan dengan memakai. Yang mana sebenarnya paling sesuai? Okay, penunggang motosikal itu menggunakan topi kereta ataupun penunggang motosikal itu memakai topi kereta untuk melindungi kepalanya. Okay, ada yang jawab A juga ya, Cikgu Zainita? Kita boleh tengok juga. Ada yang jawab B. Dia juga jawab A kan. Menggunakan ke memakai sebenarnya. Dia hampir-hampir sama. Jadi, menggunakan topik leader atau memakai topik leader dalam konteks ni. Jadi jawapan yang sesuai bagi soalan ni ialah memakai topik leader. Bukan menggunakan topik leader lah. Okay, sebab kita kena sesuaikan dengan gambar, dengan ni. Macam pakai baju kan. Betul. Pakai tudung. Pakai kasut. Jadi topi keledar pun pakai yang paling tepat. Okey, bagus. Ifan kata ye. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan ketiga. Sampai kelima kita naik ke konti ya. Okey, tempat kosong. Hari sudah jauh malam. Suraya masih belum pulang lagi. Ini adalah penggunaan apa ni? Okey, meskipun manakala apabila setelah. Yang mana jawapan yang sepatutnya? Okay, tempat kosong, hari sudah jauh malam, Suraya masih belum pulang lagi. Okay, ada yang jawab A, meskipun ada yang jawab C, apabila hari sudah jauh malam, Suraya masih belum pulang lagi. Okay, ada yang jawab manakala, ada yang jawab apabila. Yang mana satu agaknya. Tengok, ada yang jawab meskipun, ada jawab manakala, ada jawab apabila. Macam-macam jawapan kita ada ya. Okey. Jadi kalau kita tengok, kita baca balik betul-betul soalan ni. Tempat kosong, hari sudah jauh malam. Keadaan hari dah malam tapi Suraya masih belum pulang. Maksudnya dah malam tapi Suraya masih belum pulang lagi. Jadi kena baca kata keterangan seterusnya. Kena faham kat situ. Betul. Dia ada kaitan. Dah malam tapi belum pulang. Jadi apa yang sesuai, meskipun ke, manakala ke, apabila ke, setelah. Kalau apabila ni, bila dah malam, dia pulang. Ini masalahnya dia belum pulang. Jadi jawapan yang tepat sebenarnya ialah, A ya, meskipun. Sebab dia keadaan yang bertentangan. Dia dah malam tapi belum pulang. Kalau apabila ni, bila dah malam, dia pulang. Dia balik. Betul tak cikgu Zainita? Betul. Dia masih belum. Betul. Okey, ramai juga yang salah walaupun soalan macam ni kita nampak senang, tapi mungkin kita kena faham betul-betul lah konteks ayat tu, macam mana keadaan dia, keterangan dia apa. Itu sebenarnya senang je, bukan yang susah. Belum masuk soalan kebat lagi ni. Okey, kita pergi ke soalan keempat. Okey, yang ni mungkin senang sikit. Yang ni adalah kata ganda berentak. Kata ganda berentak kalau masih ingat ya. Okey, beberapa orang pengemis yang berpakaian telah dibawa ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sorry, kat sini ada typing kesalahan penulisan sikit. Okey, Jabatan Masyarakat tu. Okey, apa jawapan ni? Kusut Masai, Haru Biru, Saki Baki dan Compang Camping.
Okey, jawapan-jawapan soalan ni merupakan kata ganda berentak, tapi kita kena lihat penggunaan kata ganda ni maksud dia dalam keadaan yang berbeza. Contoh kusut masai ni keadaannya macam mana? Waktu bila? Kalau kusut masai ni contoh kita baru bangun tidur, betul tak Cikgu Zainita? Kita tak terus, tak kemas. Okey, kalau haru biru, dia kusut masai ni bukan keadaan yang sepanjang masa ya Cikgu Zainita, betul tak? Macam kita tak kemas. Pakaian kusut. Tak sempat gosok, tu maksud kusut masai. Okay, kalau haru biru ni, lebih kepada keadaan. Keadaan yang kelang kabut, lintang pukang. Kita kena tengok, ini sekarang ni pengemis. Pengemis apa yang sesuai dengan pengemis? Okey, saki-baki ni maksud dia makanan yang tak habis. Dan yang ketiga compang camping. Okey, ramai di antara murid kita menjawab D. Cuma ada yang jawab haru biru. Ada satu jawapan. Okay, kita tengok jawapan dia yang sebenar ialah compang camping. Okey, soalan seterusnya yang terakhir sebelum kita naik ke konti. Okey, ini masih lagi kata ganda berentak. Okey, kata ganda berentak, keadaan perabot yang ... menunjukkan rumah itu telah dimasuki pencuri. Jawapan, pilihan jawapan yang diberi ialah kacau bilau, munda mandir, lintang pukang dan tunggang langgang. Apa jawapan yang sesuai? Dalam konteks ayat ni kamu kena lihat. Kamu kena lihat balik keadaan. Kacau bilau ni keadaan dia, situasi dia bila keadaan yang kacau bilau, macam huru-hara. Okey, kalau munda mandi, pergi ke kiri, ke kanan, kiri, kanan. Okey, kalau lintang pukang, laju. Pergi macam berlari lintang pukang. Dan kalau tunggang langgang, ia merujuk kepada, merujuk kepada perabot atau keadaan, suasana kawasan yang tidak tersusun. Baiklah. Jadi, saya rasa jawapannya adalah D ya. Saya sorry, maaf ada satu lagi typing error kat sini. Typing error. Tertinggal tu. Kadang-kadang dia naik automatik. Kadang kita dah tak elok-elok dia naik automatik. Seterusnya. Okey. Jadi cikgu ini saya rasa untuk soalan ini saya nak kongsikan pautan link StreamYard lah ya cikgu ini supaya kita boleh suruh murid-murid jawab. Baiklah, jadi cikgu ini akan kongsikan sebentar lagi pautan listening ya. Jom naik konti. Cepat. Ya, jom. Betul. Jom. Panggil lagi kawan-kawan. Share lagi. Yeay, dapat naik konti. Cepat. Naik konti. Tu link semiat dah masukkan. Boleh ya. Cepat masuk. Cepat masuk. Ada masih ada apa tak masuk lagi ni? Sementara kita ada seorang tu. Dah ada dah. Ahmad Danish dah masuk. Okey, ramai dah juga yang menjawab di ruangan komen. Okey. Okay, assalamualaikum Ahmad Danish. Tak dengar suara lah Danish. Danish daripada sekolah mana? SK Riko Desa Lahadatu Sabah. Okey, daripada Sabah. Cikgu Laura daripada Sabah ni. Okey, baiklah Danish. Cuba baca soalan ni. Pada hari perayaan kami terkosong rumah jiran tetangga. Okey, apa jawapan yang betul ya Danish? A sama T salah. A sama T salah. Okey. Jadi yang betul antara B dengan C. Danish rasa. Okey, yang mana satu betul? Mana satu jawapan yang tepat? Jawapan saya B. B. Pada hari perayaan kami nasihat menasihati rumah. Salah. Okey. Pasti ya? Pasti.
Okey, tu dah kali kelima. Ah, dia kena baca balik. Ah, okey, cuba baca balik dengan jawapan yang betul, Dennis. Okey. Okey, cuba baca balik. Pada hari perayaan, kami kunjung mengunjungi rumah jiran tetangga. Okey, bagus. Dekat jawapan, dekat ruangan komen pun ada murid yang jawab B, ada murid yang jawab C. Ya. Mungkin ter... betul-betul. Baiklah. Dennis, saya nak bagi satu lagi soalan. Sebab kita banyak soalan, ya. Okey, sebelum kita naikkan lagi seorang. Okey, nombor 7. Sila baca. Air yang bertakung menjadi habitat. Habitat apa? Ini adalah kata ganda apa? Dennis ingat tak? Ini kata ganda apa? Ingat. Kata ganda apa? Jejentik. Air yang bertakung menjadi habitat jejentik. Jejentik. Okey. Kata ganda apa ni? Ingat tak lagi? Kata ganda ada 4. Kata ganda penuh. Lagi apa? Ganda-ganda separa. Bagus. Sangat bagus. Mosiha pun jawab. Kata ganda separa. Jadi kita tengok jawapan dia, ya. Jawapan dia ialah. Betul. Jejentik. Okay. Tahniah. Okey, bagus Danish. Tahniah. Okey, seterusnya kita ada Ifan Hakim. Apa khabar Ifan? Hello. Okey, Ifan daripada mana? Melaka. Melaka. Okey, darjah berapa? Darjah 6. Darjah 6. Nak masuk darjah tingkatan 1 ke baru nak masuk darjah 6? Baru masuk. Baru masuk darjah 6. Okey, Ifan. Sila baca. Pada malam itu, istana Bukit Cendana kerana berlangsungnya majlis santapan diraja sempena hari keputeraan Sultan Riayat Shah. Okey, apa jawapan yang sesuai? Istana Bukit Cendana apa kerana berlangsungnya majlis santapan diraja? Okey, yang lain di ruangan komen boleh jawab. Ada yang jawab A. Ini A jawapan yang tadi kot. Okay. Jawapan dia D. D. Cuba baca balik. Pada malam itu istana Bukit Cendana terang benderang kerana berlangsungnya majlis santapan diraja sempena hari keputeraan Sultan Riayat Shah. Okey, kita tengok jawapannya. Betul. Tahniah ya Ifan. Okey, ini adalah kata ganda apa? Kata ganda berimbuhan. Berimbuhan, terang benderang, kilau apa gelap gelita tu kata ganda apa tu? Betulkan sikit. Selain berimbuhan. Kata ganda berirama. Beri mama ataupun tak, ya betul. Okey, satu lagi ya. Okey, silakan. Walaupun kedua-dua belah tangannya kudung, Kim Hock mahir menggunakan komputer dengan menggunakan kakinya. Okey, ini adalah soalan bagi kata hubung. Okey, yang mana satu jawapannya? C. Okey, C. Walaupun kedua-dua tangannya kudung, tetapi Kim Hock mahir menggunakan komputer dengan menggunakan kakinya. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul jawapan dia tetapi. Okey, bagus Ifan. Tahniah. Ya, tahniah Ifan. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Okey, seterusnya. Kita ada siapa cikgu Laura tu? Kita ada adik Ryan. Ryan. Okay. Ryan Rizkin. Adik Ryan Rizkin. Ada Ryan Skin. Hai Ryan. Dari mana? Hai. Okey, Ryan daripada mana? Daripada Putrajaya. Putrajaya. Darjah berapa ni? Baru nak masuk darjah 5. Oh, darjah 5. Sebelah tu adik eh? Haa. Adik darjah berapa? 1. Darjah 1. Okey, comel. Okey. Baiklah, cuba baca ya, Ryan. Adik menangis teresak-esak, wang di dalam tabungnya telah hilang.
Kerana B kerana. Ya, ini adalah kata hubung. Senang saja ya. Okey, kita tengok jawapan dia. Soalan ni senang saja sebab dia kata hubung. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang ke-11. Okey, cuba baca. 3. Debu itu dibuang oleh abang kerana rosak. 3. Ini adalah berjudul bilangan. Okey, yang diberikan komen nombor 11. Apa soalan yang tepat untuk nombor 11? B, ruas. Ruas. Pasti ke? Pasti. Pasti. Okey, kita tengok. Ini soalan bagi penjodoh bilangan ya. Okey, betul. Tahniah Bayan. Okey. Kat sembang ruang sembang pun jawab semua B. Betul. Pandai. Cik dah. Okey. Ada juga yang masih mungkin terkeliru kan tentang penjodoh bilangan. Betul. Okey, ada lagi ke? Tak ada lagi dah. Baik, murid yang lain boleh masuk. Boleh masuk. Mungkin cikgu ini boleh kongsikan sekali lagi pautan sedia ada. Okay, baik, ulang jadi sama-sama. Cepat masuk. Mungkin ada yang tak nak jawab dalam kita dia cuma nak jawab dalam apa? Dalam ruangan komen. Okey, kita teruskan. Okey, nombor 12. Makcik Bidah memilih beberapa tempat kosong jagung yang terbaik untuk dijadikan benih. Ini kita masuk kepada penjodoh bilangan yang memerik. Okey, jadinya boleh tulis di ruangan komen apa jawapan yang sesuai. Okey, ada yang dah menjawab A, tungkul. Okey, ada lagi jawapan. Okey, ramai yang jawab A, Cikgu Zainita. Betul. Okay. Pandai. Memang pandai. Bagus. Ingat sebenarnya. Dia ingat pada bila kat sini kata kunci dia jagung. Jadi apa penjodoh bilangan untuk jagung yang sesuai ialah tungkul. Okey, bukan ketul. Kalau ketul, batu. Buah biji ni tidak sesuai untuk jagung. Ketul ni benda yang lebih keras lagi sebenarnya. Itu kalau kita nak ingatkan kan. Buah tu untuk yang besar. Besar. Macam tu. Jadi kalau kita dah dapat kata kunci buah ni untuk macam mana, benda yang macam mana. Buah ni untuk benda yang besar, jadi itu sesuai untuk menggunakan buah. Macam kereta, macam tu kan. Okay? Teruskan. Bahkan jawab ini. Bagus. Pandai. Nombor 13, abang membelikan tempat kosong cincin bertatahkan belian untuk bakal tunangnya. Ini pun penjodoh bilangan yang sangat senang lah selalu. Yang sangat selalu ada untuk cincin. Apa dia? Sepasang, seutas, sebentuk, sebiji. Yang mana satu ya. Okay, boleh type di ruangan komen. Memang aras mudah ni. Soalan aras mudah. Ini murid darjah satu pun boleh jawab ni. Murid darjah dua. Boleh jawab. Murid darjah tiga lagi lah boleh jawab. Kan? Dia kalau penjodoh bilangan ni kita kena banyak baca. Macam maksudnya kita tahu yang ni untuk apa. Jadi kalau kita tak baca penjodoh bilangan untuk apa, kita tak akan faham lah. Okey, ramai yang jawab C, sebentuk. Ya, betul. Okay, macam Alung Malik jawab sepasang cincin. Sepasang ni dia kena ada dua. Sepasang stoking, kan dua. Cincin satu. Jadi tak salah lah kalau guna sepasang kan. Macam tu. Jadi kena fahamkan betul-betul soalan. Dia betulkan sebentuk dia cakap. Mungkin terkeliru kan kadang-kadang. Betul. Dia betulkan dah. Okey. Yang ni nombor 14, sudah menjadi kebiasaan Encik Tan membaca tempat kosong akhbar semasa bersarapan sebelum pergi ke pejabatnya. Okey, yang mana? Yang mana jawapan yang sepatutnya? Akhbar kan? Okey, akhbar ni surat khabar lah. Okey, ada yang jawab senaskah. Okey, ada tak jawapan lain? Ke semua jawab D? Bagus tanya. Mana dia faham lah ni, mudah-mudahan dia faham. Untuk akhbar kan? Akhbar tu kita guna senaskah. Senaskah. Okay, kita guna sebuku, sehelai atau sekeping kita guna ya. Okey, seterusnya nombor 15, Fazana menjerit kerana terduduk di atas tempat kosong jarum. Apa jarum? Untuk jarum apa pun kita guna. Buku, cebis, butir, bilah. Sebelum ni tajuk saya sebelum ni kita pernah ulang kaji tentang penjodoh bilangan.
Saya dah beritahu dah untuk jarum apa yang sesuai. Mm-hmm. Okey, Arham jawab D, bilah. Okey, ramai yang jawab B, D. Okey, bagus ya. Sebenarnya penjodoh bilangan untuk jarum, sebilah jarum boleh, sebatang jarum pun boleh. Ya, yeah, betul. Dia tengok pada kedudukan jarum tu macam mana. Kalau macam mana tu kita guna sebilah, macam mana kita guna sebilah, macam mana kita guna sebatang? Cikgu tanya tak? Kalau, kalau sebatang tu memang kita biasa untuk dia akan tunjukkan gambar. Gambar tu dia menunjukkan macam memang dia lurus kat situ. Nampaklah sebatang tu kan, macam kayu kan kita nampak macam lurus kan. Kalau sebilah ni kedudukannya tu macam tengah menjahit, jadi dia menggunakan hujung yang tajam tu. Jarum tu kan. Dia kena tengok macam tu. Kedudukan jarum tu macam mana? Ni dia terduduk dah kan. Dia jarum tu mestilah tercocok kat situ sebab dia menjerit. Kalau dia kalau tak duduk yang tajam tu dia takkan menjerit. Kalau dia terbaring macam ni kan. Nampak lurus macam tu, nampak sebatang jarum tu kan. Dia duduk, lihatlah tak ada menjerit ke tak? Yang menyebabkan dia menjerit sebab dia duduk kan atas buntut dia tu kena dekat tempat tajam tu. Macam tu tu yang dia menjerit tu. Tu jawapan yang paling tepat ialah sebilah jarum. Sebilah ya, Hanis kena ingat kalau kita jarum, kita kena tengok kalau cikgu tentang kata kalau hujung dia kita guna sebilah. Kalau misalnya dekat gambar dalam macam menegak, kita guna sebatang. Okey, seterusnya ke nombor 16. Okey, nombor 16, Zakuan melihat rakannya yang sedang tempat kosong anak sungai. Ini kita tengok penggunaan imbuhan, mengharungi, diharungi, terharung, harungi. Okey, yang mana satu jawapan dia? Kat sini kita kena tahu penggunaan imbuhan yang betul. Cepat jawab. Dah ada jawab. Ramai yang jawab mengharungi. Okey, Zafran pandai. Yang sedang mengharungi anak sungai. Mandi dia faham itu penggunaan kata rupa ni. Mengharungi. Okey, ada tak jawab? Ada juga yang jawab C ya, Cikgu Zainita. Terharung eh? Tak sengaja dia bawa anak sungai tu. Okey, salah. Kena baca betul-betul. Okey. Seterusnya kita pergi ke jawapan tapi ramai yang jawab betul ya. Cuma biasalah ada yang keliru. Kadang-kadang buat main jawab. Saja-saja nak test. Okey, nombor 17. Nelayan itu tempat kosong ikan untuk dijadikan ikan kering. Nelayan itu, kalau misalnya kamu tak tahu ataupun tak pasti jawapan, kalau imbuhan ni kan jemuran ke berjemur, kamu cuba satu-satu. Kamu cuba satu. Nelayan itu jemuran ikan kering. Macam kurang sesuai kan. Okay, jadi kamu boleh pangkahlah jawapan tu. Okay, berjemur. Berjemur tu maksudnya kita berjemur. Kita diri kita berjemur. Ya betul tak Cikgu Zainita? Berjemur tu maknanya kedudukannya mesti kena pada cahaya matahari. Ataupun kena pada tempat yang panas. Api ke macam tu kan. Tu mana menjemur. Okay. Ramai yang jawab T. Menjemur. Kita tengok jawapan dia. Okay. Kalau jemuran ni yang dah siap dijemur. Tu jemuran. Yeah. Kan dia dah angkat semua tu lah dia jemuran. Kan. Ada mungkin tak tahu jemur tu apa. Jemur tu macam kita menjemur. Meletakkan di tempat panas. Meletakkan di tengah tempat yang panas. Sama ada terdedah cahaya matahari ke ataupun api ke macam tu mana menjemur lah. Okey. Seterusnya soalan nombor 18. Jumlah penduduk pulau itu ialah seramai 2,000 orang dan tempat kosong daripada mereka bekerja sebagai nelayan. Ini pun soalan yang senang lah bagi saya. Soalan ni biasa kalau dalam pemahaman dia ada soalan aras muda, ada aras suka, ada aras sederhana. Okay, macam ni kalau terbanyak. Dia mula dengan soalan 15 tu. Tu dia mula dah kebat dia. Tapi sebab nak ulang kajinya. Soalan 14. Dia kadang-kadang 14, kadang-kadang mula 13, ada mula. Kadang dia ada letak juga tengah-tengah tu yang sinonim, antonim, tu dia. Okey, jadi betul tak ada masalah kebanyakan. Okey, setelah saya menolong ibu, ni senang, saya tak nak, saya tak mau tajuk ni. Saya nak kita laju sikit, kita masuk kepada, sekejap ya. Okey, kita masuk kepada peribahasa, simpulan bahasa dan bidalan ya. Okey, soalan nombor 24. Pengantin itu tempat kosong kerana kedua-duanya sama cantik dan sama pandan.
Okey, yang mana satu jawapan dia? Ni masih soalan aras mudah tau. Belum lagi aras sederhana, belum lagi aras apa tau. Kebat tau. Tapi kebanyakan murid bila tak ingat peribahasa, tu dia mula rasa susah dah tu. Sebab akan jawab salah. Kat situ. Mereka tak faham kadang-kadang, tak biasa. Dia tak ingat kan. Bagi kenal ni berkadua tu apa, bagi ke mendapat cincin apa. Okey. Jadi kita boleh tengok daripada jawapan, ramai yang jawab A. Bagai pinat dibelah dua. Itu pandai lah. Sebab soalan peribahasa biasanya kita akan gunakan memang soalan peribahasa yang memang ikut apa dalam kemahiran tahun 4, 5 dan 6. Ataupun 1, 2 dan 3 lah pembina soalan kan. Kita tak akan ambil soalan peribahasa yang di luar silibus sekolah rendah. Jadi murid-murid dia kena biasakan dengan peribahasa macam ni. Tapi daripada darjah 2 memang sekarang kita dah belajar peribahasa ya. Betul. Darjah 1 kita bagi pendedahan tapi yang mudah-mudah je. Tapi kita tak tekankan peribahasa. Itu peribahasa, kita tak kata begitu. Dulu zaman kita tak ada jumpa darjah 1, darjah 2. Darjah 6 baru pada jumpa kan. Sebab tu kita bagi pendedahan tu dari tahap 1 lagi. Supaya dia biasalah. Biasa mendengar peribahasa ni. Okey. Seterusnya. Okey. Sejak kecil aku menabung. Kini wang itu dapat aku gunakan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Okey, apa yang sesuai ya? Apa yang sesuai? Peribahasa yang sesuai dengan inilah jawapan dia dengan soalan ni. Okay, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ke bukit sama didaki, ke luas sama dituni. Hendak sibu daya, tak hendak sibu dalih. Dan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Yang mana satu? Dia ada menabung kan? Menabung tu dia punya ni. Itulah kita ada kata kunci walaupun jawapan hampir sama tapi kata kunci sama. Tu ada. Betul. Tu dah apa? Murid pun dapat tangkap tu. Dia dapat jawab tu. Betul. Tu kata mudah je sebenarnya. Kita tengok kata kunci kehendak soalan. Tu yang saya kata senang je rupanya kalau kita dapat tangkap. Jadi kita tengok kalau ikut jawapannya hampir sama. Hampir ada kaitan lah tapi sebab ada kata kunci menabung tu kita menjadi jawapannya adalah sedikit-sedikit lama-lama menjadi Anaklah tu macam tu bagus-bagus. Bagus. Bila ada menabung je dia dapat tangkap dah. Okey, jawapan yang tepat dia ni. Kan? Okey. Nombor 26. Mandul. Mandul di ladang itu berusaha untuk menangani masalah tuntutan kenaikan gaji oleh pekerja ladang itu dengan berhati-hati supaya semua pihak berpuas hati. Yang ini. Okey, yang ni apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Seperti au ditarik songsang, seperti gergaji dua mata, seperti menarik rambut dalam tepung, bagai isi dengan kuku. Okay, yang mana satu jawapan yang betul? Cuba jawab. Dia bila tengah soalan ni tiba-tiba terus senyap. Dia tengah baca tu. kata kunci ni kat situ dengan berhati-hati. Supaya semua pihak berpuas hati lagi satu ya. Betul tak cerita kita? Betul. Dia nak semua pihak puas hati. Yang mana kalau yang soalan apa? Macam ni kan cikgu dia di tahap mana ni? Tahap sederhana ke? Senang ke? Cikgu Zanita lebih arif. Tahap mana tadi Cikgu Zanita? Ni memang sebenarnya kalau yang ni memang masih apa di tahap sederhana lah. Sebabnya jawapan tu hampir sama pengganggu. Cuma kita kena faham tu, betul tak? Pengganggu pun dah ada kat situ. Jadi murid dah makin keliru. Tapi bila kita bagi kata kunci dah semua dapat jawab dah. Ya, betul. Semua dapat jawab. Pengganggu tu kita buang cepat-cepat. Macam au ditarik songsang contohnya kan tak sesuai. Kita buang cepat. Jadi mana yang hampir-hampir kita tengok kata kunci dia. Kata kunci kat sini macam cikgu Zanita kata berhati-hati dan juga supaya semua pihak berpuas hati. Jadi yang sesuai ialah bagai menarik rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Orang cakap. Jadi kita menyelesaikan sesuatu situasi tu dengan baik supaya dua-dua menang-menang lah. Mana-mana pihak menang. Maksudnya win-win situation. Okay, seterusnya.
Encik Mansur hanya menurut saja kata-kata isterinya. Ha, ini senang. Ini senang. Tapi kalau tak tahu, diorang mungkin ni jugalah kan. Api dalam sekam ni apa, kena tahu lah. Ayam berak kapur ni maksud apa. Kena tahu satu-satu ni. Sebab sebab pengganggu dia tu tak ada yang betul-betul hampir. Hampir sama. Ya, betul. Pengganggu dia tu soalan senang. Jadi boleh budak murid boleh terus dapat jawab. Kat sini kata kunci dia menurut. Menurut ikut je. Kamu kena tahu. Bila nak jawab soalan kena tahu kata kunci. Okay, jadi apa jawapan dia? Nombor 27. Okay. Jawab ada yang jawab A. Ada yang jawab D. Okay. Ramai yang jawab D ya. Okay, jadi jawapannya ialah D. Seperti kebau dicucuk hidung. Okay, seterusnya. Nombor 28. Yang ni pun senang. Para pelajar dari perkampungan orang asli itu terpinga-pinga tempat kosong apabila mengunjungi pusat membeli belah Mega Mall. Okay, apa jawapannya murid-murid? Cepat sikit. Boleh jawab dengan cepat tu. Senang je. Rusa masuk kampung, katak di bawah tempurung, anak ayam hilang ibu, kebal dicucuk hidung. Yang mana satu? Nombor 28. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Okay. Jawapan dia ialah A. Seperti rusa masuk kampung. Okay. Seterusnya. Dan habis masa. Sekejap je dalam masa ni kan. Itulah. Dah 19 minit. Cikgu, okay, saya rasa kita boleh stop dan pergi kepada quizzes lah ya. Sebelum tu Cikgu Laura mungkin nak kongsi kod yang seterusnya. Okay, boleh-boleh. Okay, untuk kod yang seterusnya, kelas kita pada malam ni, sila catatkan nombornya iaitu nombor 09. 09. Betul ke? Okay. Sila catat ya. Okay, cikgu dia teruskan. Takat, cikgu ini mungkin boleh kongsikan link quizzes di ruangan komen sebentar lagi. Okay, dan murid-murid boleh masuklah. Yeay, main quiz. cepat masuk. Okay, baca soalan betul-betul. Baca soalan betul-betul. Nanti yang dah masuk seorang. Okay, Ifan Hakim, Naura. Okay, senang je murid-murid. Kalau kita tengok. Baca soalan, baca soalan. Kadang-kadang kenapa bila kita jawab ramai-ramai cikgu Zainita, kita boleh dapat, boleh tangkap. Sebab ada orang baca dengan kita, kadang-kadang kita boleh faham. Betul tak? Betul, betul. Sebab tu belajar dia pentingnya ada berkumpulan kan. Kadang-kadang kawan baca tu, kawan menjawab kita boleh ingat. Dan kita bila kita buat silap, kawan betulkan, di situ pun cepat dapat ingat. Ya, betul. Sampai tua kita boleh ingat. Sebab orang buat salah ni kan. Kita tahu kesalahan kita. Beberapa tips yang kita kongsikan malam ni ialah pertama kamu kena kenal pasti pengacau, kedua kamu kena kenal pasti kata kunci ataupun clue yang dipilihkan soalan. Kalau bila dah tahu benda tu, kamu akan rasa senang je rupanya. Macam tu lah tajuk kita pada hari ni. Senang je rupanya, bukan susah pun. Bukannya susah, seronok belajar BM sebenarnya. Senang je. Lagi-lagi dengan Cikgu Zainita yang sangat berpengalaman. Dia penuh kan. Dah pencin dah. Okay. Baiklah. Okay. Ada juga peminat Cikgu Irni dan Cikgu Zainita. Okay. Jadi saya akan start ya. Boleh mula menjawab. Okay, sila jawab dengan teliti dan hati-hati ya. Nampak ya Cikgu Zainita? Boleh nampak tu. Laju dah jawab. Abaslah. Baca soalan betul-betul. Baca soalan betul-betul supaya kamu dapat Banyak-banyak buat silap masa menjawab soalan, kan? Soalan tak susah.
Ni pun minat cikgu ini dan Lainita. Dan cikgu Lainita ni. Aku jawab lagi. Okay, Amar Ashwani. Amsam Ashwani. Dia dapat. Okay, jika tengah pakai itu. Bayar miskin. Okay, Nora. Kita tak sampai kita tengok soalan. Senang ni soalan ni sebenarnya. Contoh-contoh soalan dia, hadiah yang baru ditemani oleh Faiz. Kata-kata-kata. Objektif. Yang penting kamu kena baca dengan teliti. Baca betul-betul. Soalan-soalan basic je. Soalan-soalan yang mudah-mudah. Tak adalah susah sangat. Secara general sahaja. Cuma kamu kena tengok konteks ayat tu betul-betul. Lepas tu jawapan mana satu yang betul. Okey, Aksyah hampir siap ya. Pastikan jangan buat salah banyak. Nah, jangan salah apa silap masa menjawab. Ada yang dah setakat ni Aksyah je yang baru betul semua. Dengan adik. Moshiha, Moshiha pun jawab betul semua. Zulaika pun. Yang lain banyak yang dah ada salah sikit. Aku dah sebar. Okay. Kita nak kita
kita tengok. Itulah kesentukan masa dah. Okey, kita tengok siapa yang menang. Okey, tempat pertama Yusra, tempat kedua Adem dan tempat ketiga Ahmad Deni. Tanya-tanya. Bagus. Anda semua hebat sebenarnya. Semua bagus. Semua hebat. Betul-betul. Semua boleh dapat hadiah. Boleh pilih hadiah kat katalog hadiah tu. Kena kumpul mata kredit lah dengan syaratnya ya. Betul. Kena kumpul mata kredit. Okey. Baiklah. Sekejap saja. Sebenarnya saya sediakan dekat 50 soalan. Tapi tak sempat. Itulah. Setengah je. Okey, baiklah. Jadi sekian saja daripada saya untuk perkongsian pada malam ini. Saya serahkan kembali kepada Cik Laura. Okey, begitulah tadi kelas daripada Cikgu Dia. Terima kasih kepada Cikgu Dia atas kesudian Cikgu berkongsi ilmu pada hari ini. Semoga dengan perkongsian ilmu beliau itu tadi dapat memberikan impak yang besar buat kita semua. Ilmu-ilmu yang diberikan tadi itu jangan lupa ya, ingat ya murid-murid. Baiklah murid-murid yang Cikgu kasihi. Sebagai tanda penghargaan, Cikgu Irni akan masukkan link sijil dalam ruangan sembang kita. Cikgu mohon agar kamu berhenti menaip supaya link sijil dapat dilihat oleh semua murid. Cikgu ingatkan sekali lagi, tidak lagi kod kelas untuk pengisian email identik ya. Kamu cuma perlu catatkan kod siri kelas ataupun kod rahsia dalam tab sijil tersebut dan isikan komen tentang apa yang kamu pelajari dalam kelas hari ini. Isikan nama, kod kelas dan email yang betul. Oke, Cikgu berharap kamu dapat isi borang tersebut dengan menggunakan huruf besar semasa kamu menaip nama kamu supaya lebih kemas dan cantik untuk sijil kamu. Nanti dapat sijil cantik. Semua tulis huruf besar di situ ya. Baik, Cikgu juga mohon Cikgu ini masukkan link kredit ke ruangan sembang supaya murid-murid dapat mengisi pautan tersebut beserta nomor kod yang telah Cikgu sebutkan tadi. Ada sudah di situ ya. Baiklah, murid-murid yang Cikgu kasihi, sebelum Cikgu akhiri secara langsung kita pada hari ini, Cikgu menjemput, Cikgu Dia menyampaikan pesanan kepada murid-murid kita yang hadir pada kali ini. Silakan Cikgu. Baiklah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid yang sudi hadir bersama saya malam ni. Minta maaflah, ada yang kata Allah, ada yang menangis sebab saya terpaksa tamatkan kuisis dengan cepat. Sebab kita kena cepat. Mata. Tak apa, ini anggap latihan je. Pasal dia tanya ada hadiah ke tak. Untuk ni kita tak ada hadiah. Cuma kita beri, kita latihan lah. Latihan untuk kamu, pemahaman kamu setakat mana ya. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya Cikgu Zainita. Pesanan? Pesanan saya tak banyak. Macam Cikgu apa dia dah cakap tadi semasa menjawab soalan, kamu kena kenal pasti pengganggu yang hampir, kena buang cepat-cepat. Kemudian yang kedua, kena faham soalan dan kata kunci yang ada dalam soalan supaya kamu dapat menjawab dengan baik. Okey, terima kasih Cikgu Zainita. Okey, Cikgu Irni pula. Okey, terima kasih dan jangan lupa bersama Jazli lagi minggu depan dengan Cikgu Laura sebagai presenter. Dan jangan lupa subscribe lah channel-channel Cikgu. Empat Cikgu ni lah, Cikgu Laura, Cikgu Dia, Cikgu Tanita dan Cikgu Irni. Okey, terima kasih Cikgu Irni. Baiklah, sebelum kita berpisah, Cikgu ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir. Jangan lupa kelas kita pada hari dan masa yang sama pada minggu hadapan. Okey, bersama dengan Cikgu Laura pula lah. Okey, kita tunggu apa yang Cikgu Laura akan berikan pada minggu hadapan. Tunggu mesti ya. Best. Sebab ini adalah apa nih kali pertama Cikgu Laura bersiaran dalam TBM. Present. Okey. Yang apa yang biasa dengan kelas TJ itu biasalah nampak Cikgu Laura di situ selalu kan. Kita kali ini Cikgu di kelas BM pula. Okey. Baiklah. Seterusnya Cikgu berharap kamu dapat ajak kawan-kawan yang lain. Ini penting ajak kawan-kawan yang lain. Sebab minggu depan walaupun bermula cuti, tapi buku tak cuti ya. Kan? Jangan buang masa. Ya, setiap masa tu kita manfaatkan masa kita tu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Contohnya, mengikuti kelas dari Akademi YouTuber. Okey? Jangan lepaskan peluang keemasan ini tau. Bermula percuma, selamanya percuma. Tidak perlu bayar, free saja, gratis. Okey, baiklah. Sebagai penutup siaran, Cikgu kongsikan kod keempat
yang kod seterusnya lah, okay? Untuk kelas kita pada malam ini, iaitu nombor 98. Nombor 98. Okay. Sudah dapat? Simpan. Lepas ni isi dekat borang H credit. Okay. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Cikgu tutup dengan serangkap pantun. Pohon limau di mana tumbuh? Tumbuh dekat pohon rambutan. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh supaya selamat di hari kemudian. Terima kasih daripada kami semua. Sekian dan sekian selamat malam. Bye-bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.